sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi Ada mereka yang jatuh Ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan Tidak satu, tidak dua. Mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana sini, berhaha-hihi, mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini, saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Pertama-tama, dalam kesempatan ini, Satgas ingin menegaskan bahwa pembukaan kembali pintu kedatangan internasional akan dilakukan secara bertahap sebagai salah satu langkah pemulihan ekonomi masyarakat. Rincian pengaturan ini akan dituangkan dalam surat edaran satgas dan akan disampaikan segera kepada publik. Pemerintah sedang merancang kebijakan dengan hati-hati agar pemulihan ekonomi bisa berjalan secara aman. Penerapan kebijakan akan dilakukan secara bertahap sebagai antisipasi potensi kenaikan kasus. Semua pelaku perjalanan wajib untuk menaati aturan yang telah ditetapkan. Apabila ada peserta perjalanan yang tidak memenuhi syarat atau tidak mematuhi aturan, akan ditolak untuk masuk ke Indonesia dan diminta pulang ke negara asalnya. Satgas meminta kepada semua pihak yang diberikan wewenang untuk melaksanakan dan mengawasi jalannya kebijakan ini untuk melakukan tugasnya dengan bertanggung jawab. Apabila ditemukan pelanggaran disiplin dari petugas di lapangan, akan diberikan sanksi tegas penting untuk diingat bahwa meskipun saat ini kita tengah berupaya melakukan pemulihan ekonomi, keamanan dan kesehatan masyarakat Indonesia harus tetap menjadi prioritas utama. Pada hari ini, saya akan menyampaikan perkembangan testing COVID-19 di Indonesia. Jumlah orang yang diperiksa per minggu beberapa minggu terakhir konsisten menunjukkan peningkatan. Pertanggal 10 Oktober, Jumlah orang yang diperiksa dalam satu minggu mencapai 1.203.873 orang. Sudah empat minggu berturut-turut, jumlah orang yang diperiksa berada di atas angka 1 juta per minggu. Tentunya ini adalah perkembangan yang sangat baik. Dengan tingginya jumlah orang yang diperiksa, maka kasus COVID-19 di Indonesia pun dapat segera terdeteksi dan tidak dibiarkan semakin menular. Di minggu terakhir, bahkan orang yang positif hanya 0,71 persen dari total orang yang diperiksa. Di Indonesia, ada dua pemeriksaan yang digunakan untuk mendeteksi adanya COVID-19 di tengah masyarakat. Yang pertama adalah deteksi materi genetik virus atau nucleic acid amplification test, disingkat NAAT, seperti PCR dan TCM, atau tes cepat molekuler. Tes deteksi NAAT sebagai standar utama pemeriksaan dan penegakan diagnosis COVID-19 digunakan untuk pasien COVID-19, suspek, atau orang yang diduga terinfeksi, kontak erat, maupun syarat tertentu pelaku perjalanan. Dan kedua adalah deteksi antigen. Tes antigen lebih sering digunakan sebagai screening awalan maupun syarat beberapa aktivitas sosial ekonomi, termasuk pelaku perjalanan. Karena deteksi NAAT tetap merupakan standar utama, maka penegakan diagnosis dari tes antigen untuk pasien maupun kontak erat perlu dilengkapi dengan tes tersebut jika tersedia agar semakin akurat hasilnya. Di Indonesia sendiri, penggunaan antigen mulai digunakan sejak bulan Maret 2021 dan perlu diperhatikan bahwa jumlah orang yang diperiksa dengan PCR dan TCM maupun antigen Fluktuatif seiring dengan berjalannya waktu, pada lonjakan kasus kedua bulan Juli lalu terlihat bahwa jumlah gabungan orang yang diperiksa dengan PCR dan TCM lebih tinggi dibandingkan antigen, yaitu lebih dari 700 ribu orang, hampir dua kali lipat dari antigen yang hanya sekitar 400 ribu orang. Hal ini menunjukkan bahwa jenis pemeriksaan pada saat itu lebih banyak pada penegakan diagnosis pada pasien COVID-19, orang bergejala maupun kontak erat. Gabungan PCR dan TCM pun mendominasi lebih dari 60 persen pemeriksaan covid pada saat itu. Seiring dengan penurunan kasus dan peningkatan kembali aktivitas sosial ekonomi, maka tes antigen pun kembali mendominasi, berkebalikan dari kondisi sebelumnya. Selama hampir 8 minggu terakhir, jumlah orang yang diperiksa dengan antigen konsisten lebih tinggi dibandingkan gabungan PCR dan TCM. Bahkan pada 3 Oktober lalu, jumlah orang yang diperiksa dengan antigen mencapai hampir 1 juta orang, 4 kali lipat dari gabungan PCR dan TCM yang hanya 260 ribu orang saja. Adanya peningkatan cakupan testing ini patut untuk diapresiasi dan angka gabungan PCR dan TCM yang rendah ini dapat menandakan jumlah orang yang bergejala maupun kontak eratnya juga menurun drastis. Namun penting untuk diingat bahwa tes PCR dan TCM serta tes deteksi NAAT lainnya perlu untuk terus ditingkatkan sebagai standar utama pemeriksaan COVID-19. Pada keadaan kasus COVID-19 yang sedang rendah seperti saat ini Penting untuk menjaga jumlah pemeriksaan tersebut tetap tinggi, agar jika penularan kembali meningkat di tengah masyarakat, dapat segera terdeteksi dan ditangani dengan cepat sebelum lonjakan kasus yang signifikan kembali terjadi. Pemeriksaan antigen sebagai screening dapat digunakan dan menjadi akurat dengan catatan alat rapid antigen memiliki akurasi tinggi, dibuktikan dengan izin edar dan rekomendasi instansi kesehatan. Kemudian, sampel diambil oleh petugas kesehatan yang terlatih dengan metode yang benar dan dilengkapi dengan tes konfirmasi PCR atau TCM jika tersedia untuk orang yang bergejala maupun kontak erat. Untuk itu, dimohon kepada masyarakat untuk segera melakukan pemeriksaan PCR atau TCM atau tes deteksi Naat lainnya apabila mengalami gejala COVID-19. Maupun kontak erat dengan pasien positif, baik untuk hasil tes antigen positif dan negatif, tetap perlu dikonfirmasi ulang dengan tes deteksi NAAT jika tersedia agar hasilnya benar-benar akurat. Pemerintah perlu untuk terus berupaya mendorong penggunaan metode deteksi NAAT yang akurat dan lebih mudah dijangkau. Saat ini, di Indonesia telah dikembangkan metode Loop-Mediated Isothermal Amplification atau disingkat LAMP, yang kedepannya akan diberdayakan di samping PCR dan TCM. Sedangkan di berbagai negara lain, terdapat beberapa jenis tes deteksi NAAT yang secara resmi digunakan, seperti Nicking Endonucleus Amplification Reaction atau NAR-NIR, Kemudian berikutnya adalah Transcription Mediated Amplification atau TMA. Kemudian berikutnya lagi adalah Helicase Dependent Amplification atau HDA. Dan berikutnya lagi adalah cluster Regularly Interspaced Short Polyndromic Repeats atau CRIPS. Dan uh, Strand Displacement Amplification atau SDA. Seluruh metode pemeriksaan tersebut, baik deteksi NAAT maupun antigen, Perlu dilakukan random checking dan kalibrasi secara berkala agar hasil pemeriksaan valid dan akurat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan upaya sistematis pengendalian COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah dengan keterlibatan berbagai elemen untuk menyukseskan penyelenggaraan PON-20 di tengah pandemi COVID-19. Pada prinsipnya, sebagai sebuah acara besar dengan ragam rangkaian acaranya dengan keterlibatan peserta dari berbagai pelosok daerah menjadikan acara besar tidak terlepas dari risiko kemunculan lonjakan kasus diantaranya akibat peningkatan mobilitas antar daerah dalam satu pulau atau antar pulau, kemudian potensi timbul kerumunan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penerapan protokol kesehatan karena peserta hadir dalam jumlah yang banyak. Lalu juga beragamnya pola interaksi peserta karena perbedaan asal daerah dan rangkaian acara yang diikuti. Di balik berbagai risiko tersebut, Indonesia cukup mampu dikatakan berhasil mencegah lonjakan kasus. Buktinya, hanya ditemukan 83 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per 11 Oktober dari hampir 10.000 peserta yang mengikuti acara Pon 20 atau sekitar 0,83 persen. Sebagai tambahan, keluhan penyakit lain yang tercatat selama penyelenggaraan PON ialah empat kasus malaria dan dua kasus diare. Selain itu, Indonesia secara nasional mampu mempertahankan performa pengendalian COVID-19 yang dibuktikan menjadi negara dengan perolehan nilai recovery index tertinggi se Asia Tenggara bahkan dalam suasana pembukaan sektor sosial ekonomi secara bertahap. Penilaian ini ditinjau dari aspek manajemen pengendalian kasus, vaksinasi, dan mobilitas suatu negara. Untuk itu, prestasi serta berbagai kekurangan-kekurangan minor selama rangkaian acara perlu menjadi pembelajaran khususnya untuk penyelenggaraan acara besar terdekat yaitu Superbike Mandalika dan acara lainnya. Beberapa upaya pemerintah selama PON 20 berlangsung di Papua yaitu pada saat pra acara melakukan rapat koordinasi jajaran pemerintah pusat baik satgas maupun kementerian lembaga terkait kelayakan daerah baik kondisi kasus cakupan vaksinasi dan kesiapan sarana dan prasarana secara umum untuk menyelenggarakan acara besar. Dilanjutkan dengan rapat koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan dan komitmen pemerintah daerah menyelenggarakan acara besar dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, selanjutnya pembentukan satgas protokol kesehatan 3M selama rangkaian acara berlangsung sebagai pihak yang khusus dipilih mengawasi kepatuhan protokol kesehatan saat acara utama berlangsung, lalu dilanjutkan dengan monitoring kesiapan teknis protokol kesehatan oleh tim asistensi dari Satgas COVID-19 Pusat yang diterjunkan langsung ke daerah. Hal ini dilakukan untuk melakukan bimbingan bagi pihak daerah, khususnya kesempurnaan kesiapan penerapan protokol kesehatan, mulai dari kecukupan masker, fasilitas cuci tangan, maupun kemampuan Satgas Protkes khusus PON20. Sedangkan saat acara, melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan protokol kesehatan. Dalam implementasinya, berbagai penemuan pelanggaran di lapangan menjadi input, berarti khususnya upaya pengawasan dan pendisiplinan perilaku peserta saat acara berlangsung. Kemudian, pemantauan kasus positif di daerah penyelenggaraan dengan data yang tercatat oleh dinas kesehatan maupun surveillance rutin, khususnya bagi peserta acara. Selanjutnya, jika muncul kasus positif, maka dilakukan tindak cepat penanganan kasus positif. Melalui kesigapan upaya rujukan isolasi atau perawatan, penelusuran kontak, serta investigasi epidemiologis untuk mengetahui sumber pola penyebaran, sejauh ini Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa munculnya kasus positif yang ada akibat adanya interaksi antar peserta dalam kamar dan saat makan bersama, dan atlet juga sebagian menjadi penonton dan kadang-kadang pada saat selebrasi tidak taat protokol kesehatan. Terakhir ialah pemantauan peserta yang telah menyelesaikan kegiatannya di tengah acara saat kepulangan. Sebagaimana yang diatur dalam adendum kedua dari Surat Edaran Satgas nomor 17 tahun 2021, bahwa kontingen PON 20 wajib melakukan tes ulang setelah ketibaan di daerah asal dan karantina selama lima hari dengan biaya yang ditanggung oleh satgas atau pemerintah daerah, dengan tambahan jika hasil pertama negatif, maka di hari keempat karantina wajib melakukan tes PCR ulang. Jika ditemukan hasil positif di salah satu hasil tes, maka wajib kontingen menjalani isolasi atau perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19 terdekat, sedangkan pasca acara melakukan evaluasi kebijakan pelaksanaan kegiatan besar. Contohnya, penerapan wajib PCR rutin sebelum pertandingan dan sebelum kepulangan. Wajib menyediakan fasilitas karantina khusus bagi kontak erat dan evaluasi kepadatan akomodasi dan perilaku di luar acara pokok. Dari pengalaman kita selama penyelenggaraan PON 20, kita dapat belajar bahwa perencanaan matang merupakan hal yang paling krusial dalam penyelenggaraan acara besar di tengah badai Covid-19. Selain itu, evaluasi yang diikuti dan dilakukan setelah penyelenggaraan PON 20 dapat kita gunakan sebagai landasan persiapan penyelenggaraan acara di masa depan. Hasil evaluasi ini dapat dimanfaatkan tidak terbatas untuk penyelenggaraan acara olahraga, namun acara-acara lain yang melibatkan banyak orang Demi memastikan kegiatan tersebut dapat berlangsung lancar dan aman, COVID-19, pemerintah menyadari bahwa keterbatasan dalam penyelenggaraan PON 20 perlu disampaikan kepada masyarakat secara transparan, dengan tujuan menjadi penyemangat bersama untuk melakukan upaya pencegahan yang lebih baik, kepatuhan protokol kesehatan kolektif yang lebih tinggi, dan soliditas berbagai elemen dalam pengendalian COVID-19 terakhir saya ingatkan bahwa tugas kita saat ini telah beralih dari hanya sekedar mencapai kondisi kasus yang terkendali kepada mempertahankan kondisi kasus yang sudah terkendali. Mari kita sambut hasil hari penutupan pon ke-20 pada tanggal 15 Februari 15 Oktober mendatang dengan penuh syukur, sukacita dan refleksi diri. Tidak lupa saya ucapkan apresiasi sebesar-besarnya bagi para kontingen, pemerintah daerah, dan masyarakat Papua yang mampu menjalankan kegiatan dengan sportivitas dan kehati-hatian yang tinggi. Ini adalah bukti kesuksesan karena ketahanan rakyat Indonesia beradaptasi di tengah kondisi serba sulit melalui upaya kerjasama antar elemen sebagai cerminan karakter bangsa yaitu gotong royong. Sebelum menutup konferensi pers hari ini, berikut adalah beberapa informasi tambahan terkait COVID-19 di Indonesia. Pertama, terkait dengan aplikasi peduli lindungi, Kementerian Kesehatan meluncurkan integrasi QR Code peduli lindungi pada lebih dari 50 aplikasi mitra untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses manfaat aplikasi tersebut. Menyusul integrasi tersebut, pemerintah juga memprioritaskan sistem keamanan data pribadi yang disimpan dalam aplikasi mitra. Satgas menyampaikan terima kasih kepada para mitra yang berperan dalam usaha bersama menjangkau lebih banyak masyarakat. Hal ini sekali lagi membuktikan kemampuan kolaborasi kita sebagai bagian dari masyarakat untuk sama-sama melakukan usaha terbaik dalam melawan COVID-19. Yang kedua, pada tanggal 8 Oktober 2021, Indonesia menerima kedatangan vaksin COVID-19 tahap ke-86, yakni sebanyak 245.440 dosis vaksin AstraZeneca. Ini merupakan kiriman kedua vaksin COVID-19 dari pemerintah Inggris. Dengan kedatangan vaksin ini, jumlah vaksin COVID-19 yang sudah diterima Indonesia menjadi 278.527.220 dosis, baik dalam bentuk bahan baku atau bulk dan vaksin jadi. Pemerintah berharap vaksin yang telah diterima dapat dimanfaatkan dengan maksimal sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan produktif dan aman COVID. Terakhir, Badan POM Republik Indonesia telah resmi memberikan EUA kepada vaksin CVVax Vaksin CVVax merupakan vaksin COVID-19 ke-10 yang mendapatkan EUA dari Badan POM Republik Indonesia dengan pemegang izinnya adalah PT Jakarta Biopharmaceutical Industry atau JBO. Vaksin ini ditujukan untuk masyarakat berusia di atas 18 tahun dengan penyuntikan 3 dosis dan interval 1 bulan per dosis. Sampai saat ini pemerintah Indonesia juga terus mendukung kemandirian produksi vaksin dalam negeri yaitu melalui vaksin merah putih. Pemberian EUA dan usaha untuk mengembangkan vaksin secara mandiri merupakan bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan aksesabilitas vaksin dan akselerasi proses pemberian vaksin untuk semua masyarakat. Demikian konferensi pers pada hari ini. Saya lanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Terima kasih. Pertanyaan pertama dari dian.kompas.com, jumlah atlet dan ofisial yang positif COVID-19 di ajang pon Papua semakin bertambah. Kini terdapat 83, 83 orang yang positif. Seperti apa update terkini dan penanganannya? Kemudian bagaimana antisipasi Satgas untuk mencegah meluasnya penularan di Papua dan di daerah asal para atlet? Terima kasih pada Kompas.com. Penanganan kasus positif yang ditemukan selama perhelatan PON 20 berlangsung akan langsung diisolasi di tempat sebelum diizinkan pulang ke daerah asal, sampai hasil tesnya negatif. Untuk mencegah peningkatan penularan sebagai bentuk kehati-hatian, setiap kontingen, walaupun sudah melakukan tes sebelum perjalanan, tetap wajib melakukan tes ulang dua kali saat tiba di daerah asal yang diikuti karantina lima hari di fasilitas yang telah disediakan. Satgas atau pemerintah daerah setempat. Pengaturan ini telah termaktub dalam adendum kedua dari Surat Edaran Satgas nomor 17 tahun 2021 tentang perjalanan dalam negeri yang akan berlaku 31, sampai dengan 31 Oktober mendatang. Terima kasih. Pertanyaan kedua dari Dian Kompas.com, CNN, Nafila Detik.com, dan hendroberita1.com. Pemerintah menyebut terdapat 18 negara yang diperbolehkan masuk ke Indonesia melalui jalur penerbangan udara ke Bali yang dibuka 14 Oktober 2021. Menurut pemerintah, daftar 18 negara tersebut akan dicantumkan ke dalam es SA Izin, apakah saat ini sudah ada es-nya Prof? Negara mana saja yang masuk ke dalam 18 negara tersebut? baik terima kasih kompas.com CNN detik.com dan berita1.com perlu menjadi informasi bersama bahwa pembukaan kedatangan internasional oleh Indonesia akan dilakukan dengan hati-hati salah satunya dengan penetapan syarat asal kedatangan penetapan 18 negara yaitu beberapa negara level 1 dengan risiko rendah yaitu negara dengan jumlah kasus konfirmasi kurang dari 20 per 100 ribu penduduk dengan positivity rate kurang dari 5%, dan beberapa negara lain level 2 atau disebut risiko sedang adalah negara dengan jumlah kasus konfirmasi antara 20 sampai dengan 50 per 100 ribu penduduk dengan positivity rate kurang dari 5%, didapatkan dari pedoman asesmen oleh WHO, yaitu melihat laju penularan dan kapasitas sistem kesehatan sebuah negara. Rincian daftar negara nantinya akan diatur dalam pembaruan surat edaran Satgas yang akan dirilis segera. Mohon menunggu informasi selanjutnya. Terima kasih. Pertanyaan terakhir dari Hendro Berita 1.com. Terkait penerbangan internasional ke Bali dan Kepri, Apakah akan ada pengawasan khusus terhadap WNA yang karantina di Bali dan Kepri? Kemudian siapa saja yang akan mengawasinya? Terima kasih berita 1com Terkait pembukaan sektor wisata di beberapa titik, pemerintah akan melakukan simulasi dalam beberapa hari ini sebelum resmi dibuka pada tanggal 14 Oktober mendatang. Screening pelaku perjalanan internasional dilakukan secara ketat dan penuh kehati-hatian. Adanya penerapan durasi karantina menjadi lima hari didasarkan dari persyaratan administratif ketat, yaitu bukti vaksinasi dosis penuh, kepemilikan asuransi kesehatan, dan bukti pemesanan akomodasi karantina. Yang menjamin orang yang masuk ialah orang yang benar-benar sehat. Khusus terkait karantina pelaku internasional akan diawasi oleh kantor kesehatan pelabuhan dan juga satgas Covid-19 daerah setempat. Demikian terima kasih atas pertanyaan media. Dengan demikian konferensi pers berakhir. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.